Okay, halo guys, balik lagi di channel Bang Kipli. Di video kali ini Bang Kipli akan membahas tentang pembaruan cheat Ultra SP ya guys. Okay, sekarang kita lanjut aja ke brosurnya. Kita klik di sini Ultra SP Tool. Okay, nah di sini ini kita silang dulu. Nah, ini di sini update-annya tool yang lama itu dihapus, kemudian klik button tool under event heroic race to use tool. Ini nggak tahu kita tuh bisa nge-cheat heroic race itu dari sini atau enggak, nanti kita coba sekalian. Dan di sini untuk gold kalian bisa menggunakan cheatnya sekarang ya. Jadi harus login by signature request. Untuk menggunakannya dikliknya di sini ya guys, yang biru ini. Oke, sekarang kita klik aja. Oke, kita dialihkan ke sini, kita copy aja, kemudian kita klik yang di sini Facebooknya, kemudian Chrome kita buka, pastekan di sini, pagernya kita hapus dan buka, dan ini signature requestnya kita pilih semua, salin, balik ke Ultra SP, tempel dan submit. Oke, dan tunggu sebentar. Oke, sukses. Kemudian kita klik back to Ultra SP. Oke, dan itu sudah terisi, kita klik aja login. Oke, ini login sukses, dan sini udah ketemu semua ya guys. Oke, sudah ketemu semua informasinya. Kemudian kita klik, kalau mau kalian mau ngeklik gold ini, kita klik aja di sini. Nah, untuk ini, untuk pencarian ini, kita coba klik claim. Nah, itu sukses. Kalau bagi kalian yang nggak sukses seperti ini, itu kalian harus buka tab yang baru, buka tab baru, kalian klik aja yang ini, nanti kan dialihkan ke sini lagi, nanti kalian cari lagi, klik back to Ultra SP dan dicoba lagi. Itu sama aja halnya seperti mencari ulang session ID nya ya guys. Ini kita klik, oke, sukses. Oke, ini berapa detik dia cooldownnya. Oke, kita klik oke. Klik oke, terus claim lagi. Violet, you have. Nah, jika gagal seperti ini, kita klik aja fin session ID-nya lagi. Copy, buka ini Chrome dan salin dan ditempel di sini, salin semua di sini dan balik ke ini, ke sini, tempel, submit, dan ini kita hapus saja soalnya nggak perlu. Kita back to Ultra SP dan klik gold dan claim. Oke, dan sukses ya. Oke, sekarang kita coba bot ini, masih belum bisa. Kita coba yang mana ya, awal gimana ya guys, yang tentang apa sih namanya, heroic race. Nah, di awal sini kita coba klik tool ya, kita klik tool. Nah, di sini coba kita collect, apakah bisa. Oke, sukses. Oh, ternyata juga bisa guys di sini guys. Dan mungkin syaratnya ya, itu di penetasan itu harus ada egg-nya yang udah siap di hatch.
Tapi ya nanti kalian coba aja, kalau heart kalian belum apa kosong atau belum ada telurnya, itu coba kalian kolek, itu bisa atau tidak. Kalau emang bisa, itu kalian komen aja di video apa, di komentar bawah ini ya guys. Ini yang kedua, breeding ini. Okay. Requirement itu perlu 2 tera, 2 tera dengan level 4 atau lebih, dan tidak sibuk di apa, tidak lagi sibuk ya guys. Okay. Lumayan, pembaruan ini lumayan bagus tampilannya. Tapi bagi kalian yang nggak ngerti ya, susah juga ya. Kita lihat hasilnya. Oke, oh ya, ada 4. Ya. Lalu kita, oh, yang tadi hats itu emang ia berhasil. Dia tuh tadi kan di sini ada 4 ya guys. Pertamanya ada 4 kalau nggak salah. Gak salah jadi 3 sekarang. Tapi ya bangga pelupa guys. Terus ada habitat. Okay, breeding. Kita lihat dulu. Okay, mantap. Oh, coba kita jalanin eventnya itu dari sini ya. Oh no, kita servering bawah. Posting sama mana ya guys, sama Aztec aja deh. Jangan Aztec GB. Ya sekarang kita klik mana? Mana bapak? Kan tak bisa. Ini gimana? Ini ya, kliknya gimana pak? Dewas mainnya betul. Dragon inside spirit of it is coming. We want to find out faster than the mountain to walk three times. Ini gimana bapak ngawinin lah? Coba gitu tuh. Wah, sama aja pak. Ini breedingnya masih gak ngerti ya bang gitu ya. Coba kita ke breeding yang breeding santuari. Klik situ ya. Ini ngasal aja ya, kagak bisa bapak, kagak bisa, entahlah, nanti bang Kipi coba cari cara lagi nih. Foodnya terlihat. Oh nice. Okay. Oh iya, kalian cukup klik aja gambar tangan ini kalau mau collect semua. Dan kalau kalian mau tanam, cukup kalian pilih aja dari antara itu tanaman ya guys. Nanti kalian pilih dan tuh, mau apply alfarm mau semuanya apa mau salah satu, silahkan aja. Terus kemudian kita your store. Oke, item alfarm masih belum berfungsi. Kemudian ke bawah lagi dragon, sama aja. Kita lihat lagi chest. Oke, sama aja. All item. So item, oh nice. Ini cuman ngeliatin doang ya guys. Okay, your dragon. So dragon, oh nice. Ini pengertiannya tuh gimana ya guys? Ini nggak ada deskripsi. Kok begitu guys? Oh, ini cuman apa namanya, pengertian asal usul naganya guys. Terus kemudian arena masih belum bisa ya. Terus kemudian liga masih belum bisa juga. Turnamen sama saja. Lalu bot sudah. Extra item, ini extra item ini apa guys? Entahlah, tidak tahu.
Oke, masih sukses. Oke, sekian dulu video dari Bang Kipi mengenai penjelasan Ultra SP yang terbaru. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.